kehidupan orang lain yang kita cintai. Gak lama iyalah, maksudnya apalagi kita pacaran 2 tahun ya. Ya sebenarnya lebih ke rutinitas sih, maksudnya hal yang selalu kita lakuin setiap hari gitu ya. Ya contoh ibarat mobil lah cowok gitu. Kita pakai mobil ini terus nih. Terus suatu saat kita ngejual mobil ini gitu. Sebelum kita ngejual pun pasti kayak sayangnya mobil ini. Biar gimana pun udah banyak hal yang kita jalanin sama mobil ini gitu kan. Nah lebih kayak gitu sih, lebih yang oh ya udahlah rutinitas. Dan itu yang emang gue kan sebelumnya juga udah pernah pacaran kan, jadi ya emang udah biasa lah maksudnya sama siklus putus good to her gitu. Maksudnya ya kalau dia bisa menemukan kebahagiaan di luar sana yang lebih bisa membuat dia bahagia, ya kenapa enggak gitu. Kan masih pacaran, belum udah menikah kan. Kalau udah menikah baru itu sibuk. Oke, makasih Bill ya.